Selalu ni bukan barang aku je. Macam boss mate sekali semua. Aku ada beras, ada Maggi, ada kurma. Tak, aku kurma lagi. Dah 6 Ramadan lah. Dengan bawang-bawang cili semua. Sebab kemarin dah habis. So yeah. Saya dah dalam beberapa hari kerja tu kan, kenalah membeli banyak sikit supaya tak payah selalu keluar. Aku dah masuk kereta. Sebelum apa-apa, always sanitize tangan korang dulu. Aku pakai sanitizer ni lah. Jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. So, ini aku nak cakap pasal hal ni sebab aku ada buat satu tech review ni kan. So, hai, assalamualaikum. So, ini aku just nak cakap pasal benda siap. Assalamualaikum. So, hari ni hari Jumaat 1 Mei 2020, which is hari bekerja. So, selamat hari bekerja kepada semua pekerja-pekerja yang berada di Malaysia lah, terutamanya semualah, semua yang bekerja. So, selamat hari bekerja. So, hari ni hari Jumaat ni waktu aku record ni. Thank you so much siapa yang tengok blog nombor 1 hari tu. So, seperti yang semua tahu, sekarang ni dah ada PM dah umumkan PKP kita ni akan jadi ke PKPB lah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. So, bersyarat tu adalah dia punya syarat-syarat dia kan. Korang pun dah tahu masa korang tengok video ni. Sebenarnya aku just nak cerita yang hari tu aku dah pergi sekolah, aku beli barang semua sebab barang kat rumah ni banyak dah habis sebab aku masak kan. Sebab okay, sebelum-sebelum ni lah kan, aku ada masak tapi bukan macam orang cakap masak yang heavy lah. Contoh macam ayam masak something-something ataupun apa-apa benda lah kan. Bulan puasa ni aku tak tahu, daripada first Ramadan itu dia macam tergerak tau. Aku macam okay, aku nak masak bulan puasa ni macam. So buka semua so far hari ni hari ke-8 puasa tak silap aku. So hari-hari aku masak rasanya. Alhamdulillah lah, masakan aku tu tak adalah sedap, tapi nak lorong restoran mamah dan semua tu tak boleh lah kot eh. Tapi boleh makan lah. Aku masak ada member aku Ipan ni makan sekali, dia cakap okey je. So alhamdulillah lah, so okey lah kot. Pagi semalam masa sahur tu aku ada chat dekat satu seller ni. Aku chat-chat dengan dia. Dia sebab aku cari satu barang ni, dia tak adalah limited, cuma aku pun tak tahu macam tergerak hati nak tengok kat Facebook kan. Orang ni jual murah lah, tak adalah murah tapi murah lah compare dengan barang kat Shopee semua kan. Sebab bagi aku sepatutnya barang kat Shopee yang lain murah kan, Lazada ataupun mana-mana market yang online lah kan. Betul aku tanya lah dia, baru semua dia cakap baru. Aku terus sebut lah sebab dia dari Subang seller ni. Dia Chinese guy lah kan. Tapi baik gila lah. Aku deal dengan dia, dia cakap okay tak apa, besok dia hantar. So tadi, siang tadi pukul 12.30 hari, pukul 1 macam tu. Sorry, pukul 2 dia deliver lah. Dia hantar by Grab delivery kan. Ni video dia. Cuaca hari ni macam jerobu sikit eh. Buat hujan tu. Aku tak boleh Grab ni delivery. Tak ada sikit kita main ni. Tapware again. Aku bukan tak melihat tapware. Aku tak tahu sangat pasal federal species ni kan. Tapi tapware ni macam barang ni boleh tahan lah. Kualiti tu tak adalah ni kan. Tapi okey lah. Dan harga tu memang aku setuju lah nak compare dengan brand-brand lain ni. Macam memang terkenal ni. Tapi tapware ni macam aku je lah. Dia orang tahu lah jaga semua dia. Hari ni aku masak yang kicap.
okay, dah tukar rajak dulu. Okay, so tu aku pick up barang tu, aku dah mok sini gitu-gitu je lah. So aku tak pasang lagi sebab aku macam siang kan, cerah. Macam aku takut feeling dia tak sama dengan aku bila first impression wow tu bila tengok buat dalam gelap, man. So barang yang aku beli tu adalah Techwear Haze XL Gaming. So thank you Zach Timothy Tan, tak silap aku nama dia, for letting me buy this from you. Dan macam biasa lah, kalau dah beli benda barang-barang RGB ni, dia akan bagi kabel lah kan. So aku nak try barang ni. Tu korang dah tengok. Okay, so tu lah ada je siapa nak cerita untuk aku barang tu dapat tadi. So malam ni aku terus buat record vlog ni lah. Okay, aku rasa tu sahaja kot untuk vlog ni. Thank you so much siapa yang tonton video ni dan vlog yang nombor satu tu. Walaupun beberapa korang tengok tapi tak apalah kan. Jumpa lagi insyaAllah kalau ada rezeki, kita aku buat lah next vlog ke apa benda ke apa-apa lah. Take care korang, jaga diri semua. Aku tahu 4 Mei ni ramai dah boleh kerja, so hati-hatilah semua. Covid ni tak habis lagi, kita ambil langkah berjaga-jaga lah kan. Selagi mana kita boleh jaga, kita jaga. Terima kasih siapa yang tonton. Okay, stay safe semua. Assalamualaikum.